Jadi di sini kita cerita suasana peratapan daerah pegunungan jauh daripada halayak ramai, khususnya di sekitar terpencil. Ini hidup seorang pendeta mempunyai anak wonggalih dua orang, satu laki-laki yang satu bini. Ini putra pendeta dari Sampun Cile yang diberi nama oleh pendeta yang bernama Ridwan Sukma Brahma Wilacaya. Lalu yang anak bini-bini diberi nama oleh pendeta Dewi Mundangsari Maspoko Kepoja. Ini pendeta Abuna Sakti yang dia bayu. Jadi hampir setahun sudah dia tinggalkan rabinya, artinya ditinggalkan istrinya pendeta, pindah atma meneraka, dipanggil menghadap yang maha kuasa. Lalu pendeta merawat, memelihara ini putra putrinya sampai sekarang menganjak dewasa. Jadi di dalam sampai menganjak dewasa inilah dididik oleh pendeta seorang putrinya, pekerjaan pendeta kata kayak orang lain, hidup dalam keadaan sederhana. Pekerjaan pendeta kadang-kadang bakal pun beternak, sedikit demi sedikit digarap menjadi perkebunan di daerah pegunungan yang diberi nama pendeta Kapun Tumpang Sari, jangka menengah, jangka pendek, jangka panjang. Jadi kadang-kadang hasil kebun dibawa ke pasar, kadang-kadang kebun bayam diikat bayam, mulai jam 4 subuh dibawa ke pasar subuh, jam 4.3 diikat, jam 4 subuh kainnya dibawa. Jadi kadang-kadang ada tak bawa maklum pendeta, kadang-kadang ngujulali, kadang-kadang lupa juga kata. Maklum ada tenaga sudah wang sepuh, tidak mungkin akan lagi. Jadi wajah pendeta pada saat ini keadaanku ada kekurangan dan ada juga kelebihannya. Jadi wajah pendeta kalau menurut perhitungan secara jahirnya ini dipandang pendeta, sairan-sairan yang maha kuasa sudah ada loh nak kok, tanda-tanda maha pencipta aja pendeta sudah ada loh nak kok. Aku hanya dan dapat menyadari lagi aja pendeta, inilah keadaan pendeta tinggal di daerah pegunungan Suncak Pakem Ampungan Surga. Anak mas, ayo tuh si Rahu juga tuh berkata marang harapan pun bapak ya kanjang ramah penara atur ulun juga wantan
marang harapan sampian. Apa karsa sampian manimbali potra dalam rinduan sokma Brahma ulah caya kolonan. Lato, ya Kanjeng Rama, ya. Aku tanya di memaklumi tenaga pembapak ada tenaga sudah orang sepuh. Aku tuhai sudah tuha. Lihat, gue pikir karena kau orang lain lagi. Kadang-kadang karena pembapak tetap karungu. Artinya Kanjeng Rama, artinya telingaku kadang-kadang kada mandangan. Ya. Walaupun kali aku menyebarang di timbuk teh tu dah kelapsan. Ada mandangar ya kok. Tapi aku menyahuti tapi ya. Beliung ya kok. Alah aku beliung soalnya. Hari Ahad semalam para tiranya pemberhentikan hayam. Padahal aku anak berjual hayam. Pas teranjah hayamnya hanya jauh terlarang itu hayam. Hari Senayan ku sambang ulang. Anu kera hayam joko. Mana ini paman uja. Lalu ku joko hayamnya berlepas lagi. Cuma harganya berhulu. Nangaran pembelitikan artinya suka lawan aku. Ayuh ha. Lah. Tuh. Lihat keadaan ku hubeng behambur mata kabur bejalan tamar tak undur kulimbit pihor singus tak julur parang masuk ke lihang kubur salah makan behira bucur lah dimaklumi aja taya. Tanaga macam ini ya Kanjeng Rama. Ulun memaklumi umai terlanjur Jepang tenaga sampian sudah ada tenaga wong sapa ala iya aku koi nah tahan kot hanya beudu ubeta lah jadi macam nah lah kantuk ala kok anak mah. Sebelum aku tanya membicarakan pendapat-pendapat ini terlebih aku lawan ikam ikam tanya karena berduanya bedang sangat macam ini ikam memiliki ading ading lah jaga bujur-bujur ading lihat ading ikam tanya seorang bini-bini nampak sudah mengajak remaja saya. Aku berpesan aja lawan ikam. Bila baru berang senang ini, saya jangan terjadi persihan salah paham. Barakarakat, bumbu-bumbakat. Jangan terjadi perselisihan. Ya Kanjeng Rama, amanah-amanah sampian. Ulun simpan di lubuk hati yang paling dalam bagi anak mas kaulunan. Alas syukur bagi ya. Alam macam itu bagus nak kai. Jadi kamu jangan bakal kalah bedang sanak lah. Lawan maklum adik ikam bebinian. Jangan mau pasti orang-orang singgadi. Jangan mau pasti orang-orang kaya. Jangan mak niru-niru orang-orang nang hampir-hampir di luar betes nak ada bermoral kaya. Wah ini itu hai banyak aja pendidikan tinggi. Wawasan luas tapi tetap keramah kurang. Ya. Lawan yang tua kadang-kadang dangus-dangus sampai demutur. Handa ke mana aja aku tak gunakan kalangger. Oh, beribadah nafsu ngarannya nanti buat kok. Orang menyeburang handa diranjirin aja. Nyata ya kada baik juga. Beribadah terlalu nafsu, kada baik juga. Nafsu yang menguasainya. Kada beribadah, kada baik juga. Tapi doa ibadah yang paling terhormat menjamin bini lawan anak itu ibadah yang bertanto ibadah saya yang bentuk ibadah apa bentuk tu maksudku hari ini kau boleh 10 ribu beriakan lawan bini 5 ribu hari ini 5 ribu esok 10 beriakan ini saya ngerana ibadah yang sangat bertanto
Aduh, tuai, beribadah, beribadah ini bukan sembahyang aja, tuai. Menjamin bini pun ibadah, katanya. Ini kadang-kadang tuai jangan tempuh buat tak kelincir perbuatan yang ada diri dia yang mapasa. Ini nang penting menuntut ilmu tu bukan dibaca nang ianya. Berbuntut ke sifat dulu kita. Bilanya sifat kita baik, otomatis nang dibaca baik juga. Dari peribahasa itu mengatakan celaka orang yang membaca apabila tidak memikirkannya. Tak gunakan hajan itu. Lawan, ini memasukkan ke surga luka itu bukan karena bacaan, bukan karena amalan, tapi semata-mata karena ridha dan karahmatannya. Ingatakan itu saya. Lawan, penting mengenal diri. Mengenal nama maha kuasa. Nama maha kuasa itu mengharan. Tapi ampun haran yang kita cari. Ampun ngaran. Nama kuasa itu nama kebesaran wujudnya. Setiap ngaran ada orangnya. Amun ada orangnya di mana terjadinya? Kenyataannya. Jangan sampai ibu umur tak sembah ngaran aja ini paling sulit. Ini yang paling dipikirkan. Ya kan cakramna. Nanti ulun perdalam lagi mengenai ilmu-ilmu pengetahuan. Tutup bujur-bujur tayalah marah ke tauhid, ke tasawuf, supaya tinggal kita gelincir yang tidak-tidak. Ini yang sangat penting. Diri ini tayang yang penting dikenal dulu. Ini bergegasan di membahas orang, membahas ampun orang, membejah orang. Diri seorang kayak apa? Kunat kayak drum genanya. Paribahasa mengatakan itulah saya. Jadi unat-unang diungkai, unat seorang disimpan nih. Kita balik saya. Orang koleksi diri sendiri dulu hanya membeja orang. Itu pun kada patut. Nah, ayo saya sekarang. Aku sambil macam ini. Aku memanggil dulu. Putri kita ading ikam saya. Ya kan jang ramah apa puji sampian kaulunan. Jadi menurut dalam ceritanya. Lalu ini putri pendeta Dewi Mundam Sari Mas Bahwa Kepuja menyongsong warta keharapan Kanjeng Ramanya Dewi pendeta Abona Sakti Kang Hia Bayo Bayi Adhara Punya Sakit, sakit betul, bakalan berhenti.
penumpang maaf dia anak saya. Mendengar buah mulut masyarakat
bukan asa kada nyaman kada jua. Cuma aku bercampur suka, kadang-kadang bercampur duka melihat ikam. Aku tak kada apa-apa mengelawan ikam. Ikam, loh, eh. Di mana kumpulan anak-anak remaja ngaran ikam nang disambet? Di mana kumpulan kekanakan-kekanakan di gardo memandir ikam umai jelangkarnya anak pandita orang? Padahal aku bangga, cuma nang karena kamu banyakkan nang handak aku kadang-kadang bercampur sedih, kadang-kadang terimaan ku terima nang ini, kadang-kadang kecewa nang satu. Ku terima nang satu, kira-kira nang ini kecewa. Aku terima kau membendung perasaan lawan ikam. Anak mas, apa ikam nangaran? Kita sadar aja, pangtaya. Kita orang susah, kita orang miskin. Kita akan tapi kau berkehendak, tapi nangaran manusia ini kada lepas pada cinta mencintai nak. Apakah ikam ada perasaan nang tersentuh taman hidup ikam atau lelakian nang menjadi perasaan ikam nang paling tepat? Mulai saat ini Kanjeng Rama tidak ada kau lonan lah, tidak ada. Ayo tanya, cuma ini lihat, aku kada kau memenuh perasaan lagi. Semalam seminggu yang telah berlalu datang putra-putra raja kemari, para satria-satria perai, banyak nang meminang, banyak nang melamar, ada yang mulai banjar perumahan. Ada nang mulai kayangan wikan, ada nang mulai kayangan pepanggungan. Dari ujung kulon sampai ujung wikan, gampar gara-gara datangnya mungkin karena inya kecantikan ikam atau sifat ikam kira-kira dipandangnya baik. Banyak nang melamar, banyak nang meminang datang lonaho. Pas kapat semalam, pas orang menaradak, ada pulang yang datang. Hai. Membawa akan aku, macam-macam timbaku. Aku nang tak kaget benar, pas bulan Rabiul Akhir, datang helikopter. Singgah di bubungan. Hai. Nah, jokone orang suge kira-kira keluar pada lawang pintu atau pintu lawang. Oke. Ko jingok ke atas ceruk-ceruk helikopter. Turun jok ke mana kenapa aku nak melamar ya. Napa udah ko jujuran ya helikopter ya. Oke. Koyat ke atas ku tangi berhimat sakanya lain helikopter memberi aku gumbean. Astaga. Kira menyuruh berumah lah aku. Ayo tak ada apa-apa. Yang nyata ini ikam masih gempar jadi apa kemarin. Nah lo anak mas ini lihat di kucing bertepung astal hari kuda gimana lah wang tahayo kurang beri ada nah anak datang kemarin ya. Ayo, lebih bersih siap. Ampar tikar sedia banyu. Ini tamu ada anak datang kira-kira. Anak mas, rinduan sukma Brahma wilayah saya. Ya, Kanjeng Rama. Ayo, bersih siap tanya. Aku perasaanku ini kira-kira kada pernah melisit. Ada anak datang. Lah, lo. Hai. Hai. Kanjeng Rama. Ini miksakin Kanjeng Rama. Hai. Oh, kada kau dimiksak ini. Aku ini saya ku anggap ini betok pelangganan. Aku boleh ulang udah. Bano aku talan puluh-puluh tahi bayi. Hai.
tahibainya ku tinggal puluh-puluhnya nang ku minum. Akai. Tapi tetap aja besok marantan saya. Halo. Halo. Ayo kita ke dalam. Masuk ke dalam kita ke tangan kamu saya. Jadi manurut dalam ceritanya. Jadi hampir ini kena kau membendung perasaan lagi. Dole Padita yang datang teramat banyak para satria ingin melamar, ingin meminang. Jadi bingung keputusan Padita, bingung keputusan dari sang putri Padita mundur dari Mas Prokopuja. Jadi banyak para setia berdibun datang memimpin ke perbatas peradaban suncak pakam abangan selanjutnya. Hei! Thank you.
Telinga ada nah anak datang. Nih orang napa datang kesini keperluan. Banyak beduyun. Ada nang besango karis. Ada nang besango raja tumpang. Ada nang besango sampana kijang. Ada nang besango lihat besango sampana daun. Ada juga nang besango kukuit kapur. Lah bingung ayo ini siapa nang di muka aku ini. Hei paman, karena rakan paman, aku pemimpin negara kayangan wetan. Aku Prabu Kamanusan atau disebut Prabu Sukmanusa. Kalau kahulu kahilir to ini yang nang digapain jentarnya orang situ tuh nih orangnya. Sampai harus mengerti, harus kenal Prabu Sukmanusa. Nang rahat mah kembarakan terminal bayi orangnya. Nah, paman, pendeta, apa itu sakti? Jangkia bayo, apa itu nama sampian? Alah, jenang nison, nison bujur, karan kue itu. Janang sirat tadi, naya kasuma, artinya wita di toke ko, berbusuk menusa aku. Iya. Ya kada launa ko, launa wakil ku barang. Nang dianggap hebat nang ben, orang nak kaya wita. Oh iya. Aku masalah baja di galer sapit ganda. Kenapa aku di galer sapit ganda? Ini ada sejarahnya. Waktu aku memasang tumung, simbang mubi aku. Jadi aku digalak sampai ganda, karena simbang mubi aku. Omah, sejarahnya tipis. Tumbi ada, asap akar rambut ada juga, aku dengar. Kanjeng Prabu, ya paman. Aku ingin bertanya, di sini apa benar ada putri secantik rupa? Bujur anakku, namanya Dewi Mudang Sari Mespaku Kemuja. Anakku bujur kan bakar rambutan. Oh, aku maulah. Jadi benar-benar di sini, benar-benar di sini. Kanjeng Prabu, ya paman pendeta. Jadi maksud beduyun rata-rata yang datang satria para anak raja ini hendak napa sekarang? Aku hendak mencapai paman. Alaya. Ini macam ini paman. Aku Prabu Sukmanusa. Ingin meminang malam-malam terhadap anakku Dewa Kasuma, Kasuma Dewa.
Jadi kalau masalah jujuran kada mengacuakan pongan. Duit kertas ada, dolar ada. Duit faca ada. Duit kenal ada. Kalau handak par mata, jambrut hilang di duri. Banyak bungut pun mencari. Kalau masalah betul-betul ini jadi tanyakan lagi lah nak kok. Nyaman, virus. Mirah daging. Daging mirah. Bunda tali lipan. Emak. Handak napa buat coba? Umpama handak batu pang lamaran. Sarang burung. Lima buah pak bisa dahulu kurang apa dia upaman bilanya kurang jujuran sarang burung tuh aku beriakan kamu sampian asal anak sampian dapat dimiliki amun bicara sarang burung aku gina dari gerumah politik sarang buak sarang tupai, tupai, kasih sikap, kasih ikan sampai subuh, sadang cari gelamang. Ini kan kunyun-kunyun paman, aku kan bergaya. Dasar bujur, di keparing rumah, aku mau kasih ikan, kasih sikap. Lawan burung dari dia. Sudah, paman. Iya. Kalau macam ini, aku mendengar informasi, terima paman. Tak ada salahnya dari mana kok. Anak Prabu Kamanusan kada gampang-gampang tidak. Siapa yang kada tahu? Cuma bayangkan, kalau menulak rugi sama sekali. Ibarat perhitungan bila menulak daripada perbincangan bulan ini. Ini namanya diberi daging anak tuang kami ini. Sia-sia sampean. Kayaknya aja anda kau terima. Kira-kira nang satu kecewa. Bila kau terima anak kanjang Prabu Sukmanusah nang saikung kaya pak. Oh jangan bagi nang orang nang pati kita tidak pati kita tak. Nah pelengkan dia jadi dulu. Jangan aku kada di harta. Oh my kan aku beri duit kurang kah? Telepon beliar. Umah. Padahal aku. Kalau om sampian kurang bukti misalnya ada bukti di pandiran ku, nah bukti ngeliat. Mana duitnya? Nih di jalan dalam tanganku deh. Kurang lagi, ayo. Sembilan belas miliar. Kada tahu lah aku, kada hendak di harta. Nah, umainya pada miliar. Ayo, ha. Lihat saja. Aku begini ya benar aku beri kata kalau harta apa ada kok bila anak umpama aku kawinakan kada saling cinta mencintai tak paksa kayak apa akhirnya kena tiba-tiba aku menanggung malu supan hayo kok pertama para busuk manusia seorang raja kami orang susah miskin daerah pegunungan kehidupan dahulu kada sesuai kada penting-penting langkar. Langkar kau ni. Dapat cerita persen tu kan? Alah iya, itu orangnya bodoh, langkar. Dasar cantik rupa. Adi mas, kada sia-sia. Kayak apa orangnya? Cantik rupa. Kayak apa kecantikan lawan bidadari? Barangkali lebih pada bidadari yang ada itu dok. Kayak mana dok? Mana langkar dia lawan Juleha? Yaaay. Jangan dibanding makan nih kamu. Aku bingung Juleha itu siapa? Pacar dia mangir dead tau nih kamu. Ada apa kami ikam mau nak kok? Ya aku. Ayo sudah. Paman. Salah macam ini sudah. Karena aku sependapat berapa kemanusiaan. Terima kali sia-sia tidak. Kalau macam ini keputusanku satu-satunya jalan. Aku menunaikan hajat saja kok. Hajat. Hajat apa itu paman? Hajat kene. Apabila ini sekarang satu-satunya jalan kuadakan tandingan sayembara. Oh my paman. Lanjutnya ini kan menjadi taruhan tandingan ini kan ada yang diharap selain melawan sampian
kadek tahu ikam apa ada bisin ayam bangkok. Sabar. Ikam kadek tahu lawan ayam bangkok kok sisik kadek tertumpang. Balungan sumpah diburit balungan dinding. Jadi mahala anak koto ayam kaki ada ayam bangkok ada. Maka ada gempa-gempa ayam bangkok itu dari Lebanon. Oh jadi sempit kan ada memiliki anak laki-laki ada apa ada ada apa ada. Sekarang di mana anak sedang tu di dalam? Inya hanya pegawai di Sebangau. Umayanya. Datang mangayu. Jadi sekarang boleh bekerja datang kemari ke kampung halaman. Datang pegawai boleh ke sini. Apa yang diulah di Sebangau? Sakuriti. 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 Kenapa jadi boleh? Injak ada tampari urang. Iya aman politik tampari urang. Ujinya baik bulik, baik bawa kaji aku dulu. Tapi sudah aku beri. Ayah sudah, aku kan menanyakan soal itu. Nang penting tarik bakar, kadang-kadang sekali lagi paman. Ketimbang banjir darah, bakal panjangan di pertempat ini. Juga sampian. Perhitungkan, rugi sama sekali. Rugi. Lihat terjadi kena banjir darah. Ayo, sampai purunkan melihat. Bukan purunkan purunnya. Ayo, sudah aku hajar. Aku serambai surah. Aku terima ini surah. Aku terima ini surah. Iya. Akhirnya menjadi surah. Hai. Kebanyakan pikiran. Aku ini surah terus. Ayo, ayo kita pilih tanah lapangan. Oh, kalau macam ini. Karas hatinya sampian, tapi jangan menyesal. Tiadakan tandingan, kadinya orang lain kepuhunan, tidak. Kadinya pasukan manusia tidak kepuhunan, orang sini yang kepuhunan, habisnya juga. Lain tidak. Kalau kakak-kakak yang hadir di sini, selalu punya tentara ini, sehujung jarinya kada ada ilmu lawan aku. Iya. Anda, aku minta sudah. Ayo, Pak Dimas. Ya kerapi keraput lo kok. Ayo. Ada apa pakai ini kuku boleh kita ini? Kayak mirip ya. Kalah. Aku asal khawatir sudah. Khawatir. Cuma yang tegas. Bujur kalau. Bujur kakang kemanusan. Ya. Eh. Kebutuhan enggak. Kayak mirip ya. Baik sudah. Jadi macam ini. Sampai kerasa tidakkan tandingan. Oh, karena betul baik hajat aku, para besok manusia, mohon ampun, minta maaf dan sebesar-besarnya. Ayo kita buktikan di dalam melalui tandingan. Hari ini menang, esok sudah duduk di balai perminan. Tapi seandainya lah, dengan kawin di gunung, anu kami. Lihat, kawinku digentiakan, Nena. Umak. Tiang dedep. Ya kok aku kuring di kelambu bercampur aneh ya nah ya kok Allah Yun ah sudah kalau umpama tulus kena aku memandangi tandingan saya berapa janji lho paman nambah jadi ikam ku ganti akan punduk menjadi sebuah istana. Oh ampun manang ampun manang ku kamu kalah kali jadi parah. Ayo, sekarang. Ayo, kita play. Ya. Kalau macam ini, sampian itu kan sudah yang paling dalam. Ayolah, sekarang kita adakan tandingan sembada. Jadi, apabila memenangi tandingan, jelas aku berharap Prabu Sok Penusa demi mempermainkan putraku Dewa Kasuma, Kasima Dewa. Kasimas, Dewa Kasuma, harus kelihatan. Ulun, kakang kemanusan. Aduh, eh. Aduh, ya, Pak. Tandingan. Bakal lahir kan? Tandingan tuh bakal lahir aja kurang aja. Aku pakai ini buruh ini. Ya tinggi ulun kurun kakang Prabu. Ya itu ya itu. Jadi menurut dalam ceritanya seluruh para satria putra-putra raja memilih ke tengah lapangan tandingan di peratapan sunjak makam ampungan sawarga.
Bagus Kacang Rama, kalau masalah taruhan tandingan, lihatkan langkah-langkah anak Mas Ridwan Sukma berak maulid saya. Oh, berhati-hati, kamu tanya banyak orangnya. Ini harus sama jalan mulai, samingkir sampian sama terlaku. Lihatkan anak sampian di dalam mengenai taruhan tandingan. Ayo, baby, ingatlah saya lah, ya Kacang Rama. Sekarang kumpul para satria sebelum memenuhi keinginan para satria tulus babalok bajium lawan adikku mundam sari mas paku kepuja dan lebih dahulu langkah baik tandingan terhadap ringan semua berahma oleh saya bibit orang peratapan sudah paham ampungan suanda mantap baik. Nangaran tabewe hati terpaksa ikut jua aku karena lakan aku bang-bang wijangan tak anak diwa manduk han aku han biasa sudah-sudah macam ini ikut jua di dalam tandingan kehendakku kada terus lawas sehingga panjang dahulu satu man berang asal terus bepayuk becium lawan diwe mundang sari mas paku kapuja idaman hati buah hati palasuk jiwa ya bagus mudahan aku nang memilikinya kan aku biasa sudah-sudah ayolah sekarang kalau merasa jiwa laklak jangan bersorak ke jauh kamari dan kamari dan sama pulang hari betaji nek saling mati kalau di silo di hilir di simpang empat aku nang dianggap hayam belewenya ayolah sudah sekarang aku bersiap melakukan tandingan perebutan sembara demi memiliki mundam kapus jiwa mas paku kapuja jadi menurut dalam ceritanya lalu giliran pertama melakukan tandingan menghadapi putra pendeta ini Ridwan Sukma Brahma Wijaya ialah Wijangarta
anak cewa mando. Wei, ada lakonnya. Thank you.
Kan? Mana kalau aku? Kan bilanya aku habis-habis kok bisa kan saya gegelak nang tangi bareng badan mana aku lihat hantah rasa oh my kan disangka-sangka tulus kawin nah nasib baik untung ada hendak tak kawin kalau berangkat sangka umai baik benar sakanya aku mengaji di tam yang layang. Aduh. Oh, sakanya aku masang, main semuanya aku kayak kenal. Dan rumah warung dulu. Dalam yulikam, kadanya tidak dapat menghadapi aku, lain tidak. Wijangarta, siapa yang kada tahu diri dengan Wijangarta? Apa kamu? Ay, hidup lah, umay. Jadi malang kok. Eh, kamu tahu lah kok. Aku tadi teranjak bilaran aja tahu lah kamu lah. Jangan pada teranjak bilaran. Kada betah, eh kamu kuhukum habis-habis habis saya sudah. Mengerti lah kamu. Hai, omah besanan. 5 menit kada sampai manangnya. Hai sudah, apapun yang tadi membedan tunayakan kedatang tumpang lagi. Hai sudah, sahabatikam tulus, duduk di persandingan laun atiko, diwe munemes bau kepuja, terlebih rasakan pukulan tangan bibit orang pertapan, suncah pakam ampungan syurga, suka-suka dan... Hai ampun, ampun. Terlanjur masa nih benar harapan kawin temanit kedempai manangnya sekalinya aku belum mati ujanya omes terlanjurnya ayolah sudah bunga kada sekuntum kumbang kada seikom bebinian kada dimadang diemberai banyak harga hari ini
lebih baik aku mencari di benuanya, benua aja bisa sudah. Ayo paman gitu urusakan. Hai. Ayolah sekarang. Ini nasib ngerannya. Ayo hari ini ku ingatkan saja. Kada kawa jalan tanaga jalan halus barang hari ini.